Untuk jalan ini mungkin saya mau konfirmasi, yang bikin jalan ini inisiatif saya, dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta lebih, ya. Kemudian dari warga pribadi, mereka pribadi-pribadi itu ada terkumpul 53 juta. Kemarin kita memprotes kebijakan RT, padahal RT itu tidak berhak membuat kebijakan, ya. Kita pertanyakan dia, dia nggak berani keluar, bilang kita provokator. Jadi mau dikemanakan UMKM ini kalau setelah dibongkar ini, karyawan di PHK-kan, mau makan apa mereka?